Semua rakyat di negara ini perlu bersama-sama menyemarakkan lagi semangat kenegaraan, patriotisme dan menyemai unsur integriti serta menolak amalan rasuah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo berkata, dalam usaha membina negara yang maju dan sebagai contoh negara majmuk berjaya, rakyat perlu kembali kepada prinsip-prinsip rukun negara. Jelasnya dalam satu kenyataan media, dengan mengekalkan semangat keharmonian dan perpaduan antara semua lapisan masyarakat, aspirasi kerajaan kemakmuran bersama dapat dikecapi semua. Kemakmuran bersama merupakan salah satu inisiatif yang diperkenalkan ke arah hubungan harmoni dan kerjasama pelbagai kaum. Ia menjadi kunci utama menghadapi pelbagai cabaran agar negara dapat mencapai matlamat kerajaan secara menyeluruh. Pada masa yang sama, semua rakyat Malaysia turut berperanan memastikan negara terus mencapai pembangunan dari segi ekonomi ataupun sosial selain menghormati perlembagaan persekutuan.